Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak Kanjung dan yang saya hormati kepada Farisan Fena. Tajuk kajian saya adalah Crash Analysis and Design of Roadside Barrier using LS DINA. Nama saya adalah Firosha bin Zain Udin dan ahli kemuliaan saya adalah Azwan bin Saluddin dan Muhammad Azhari bin Abdullah. Kami daripada Politeknik Sultan Adnan Shah, Tehran. Problem Statement. Pelanggaran antara kenderaan bermotor dan objek di tepi jalan adalah salah satu jenis kemalangan yang kerap berlaku di sepanjang lebuh raya Malaysia. Ia juga menyumbang terlalu banyak kes kecederaan parah dan kematian. Introduction of Roadside Barrier. Roadside Barrier atau dikenali sebagai penghalang tepi jalan digunakan untuk semua jenis laluan atau jalan yang berbahaya. Contohnya, di kawasan-kawasan yang mungkin boleh berlaku kemalangan, dia bertindak sebagai pengadang daripada kenderaan daripada terbatas. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisa kesan tenaga serapan kepada bentuk penghadang jalan dengan mempertimbangkan bahan yang digunakan. Kedua adalah untuk mengkaji impak tenaga serapan terhadap ketebalan penghadang jalan dan tiang. Fungsi roadside barrier ataupun penghalang jalan bertindak sebagai menghalang kenderaan daripada melintas atau terbabas ke sebarang jalan. Kedua, desain atau terbentuk adalah untuk menyerap daya hentakan kenderaan dan dikebentuk dibuat supaya lebih tinggi daripada jalan biasa. Ketiga, aksiden adalah untuk mengurang jumlah kecederaan atau kematian. Yang terakhir, untuk mengurangkan kes kos kemalangan. Metodologi terbagi pada tiga, iaitu design, material selection dan analysis. Design atau reka bentuk terbagi pada geometry shape, curve shape dan thickness. Kemudian material selection, pemilihan badan adalah mysteel yang yield pointnya adalah 350 MPa. Kemudian analisis dengan menggunakan Christian LS DINA dan pre-system analysis. Rajah menunjukkan geometry shape design di mana barrier, dua pole dan bumper yang kekal. Kemudian di observe dengan menggunakan Christian LS DINA untuk menentukan energy progression. Ini pula adalah kemaraja curve shape design di mana menggunakan barrier dan dua pole juga. Kemudian akan di observe menggunakan Christian LS DINA untuk menentukan energy absorption. Ini adalah lukisan geometri versus curve design di mana geometri mempunyai sudut 50 darjah atau mempunyai 60 darjah. Kemudian curve bersudut 110 maklis 90 darjah.
Di dalam kajian ini kita mengambil dua situasi, yaitu thickness 1 mm dengan thickness 2 mm, di mana ketebalan yang berbeza-beza untuk melihat kadar penyerapan tenaga dan reka bentuk yang optimum. Ini adalah pemilihan bahan yang digunakan, iaitu mild steel with yield stress adalah 370 MPa. Ini adalah karakteristik material tipe. Ini adalah keputusan yang didapati daripada analisis yang kita ada guna. Broadside hardware with one pole and thickness 1 untuk design 1, barrier 1 mm dan pole 2 mm, didapati tenaga resapan adalah 0.82 Newton mm. Untuk design 2, iaitu barrier 2 mm dan pole 10 mm. Daripada analisis didapati tenaga resapan adalah 0.257 Newton mm. Daripada hasil dapatan menunjukkan perbandingan di antara satu pole melawan dua jenis ketebalan. Didapati barrier 2 mm dan 10 mm pole mempunyai tenaga resapan yang lebih tinggi daripada barrier 1 mm. Curve shape untuk design 3, tebal barrier 2 mm dan 2 pole digunakan 10 mm. Didapati tenaga serapan adalah 0.265. Untuk design 4, tebal barrier 2 mm, 2 pole 10 mm, tenaga resapan adalah 2.39 mega Newton mm. Perbandingan dari curve dengan geometri, didapati barrier geometri mempunyai tenaga resapan yang lebih tinggi berbanding barrier jenis curve. Kesimpulan, lebih tebal barrier dan pole memberikan daya penyerapan yang lebih tinggi dan baik. Bentuk barrier jenis geometri memberi lebih tenaga serapan berbanding bentuk shape barrier yang bersudut 60 darjah mempunyai sudut yang lebih baik berbanding 90 darjah. Sekian, terima kasih.